Hai semua, jumpa lagi. Okey, hari ini nak share satu resepi yang sangat senang dan mudah. Okey, mula-mula kita potongkan roti Perancis ni secara menyerung. Kemudian sapukan butter. Yang ni kita guna sos pasta yang dah siap. Saya pilih Pego. Sapukan rata-rata. Kemudian letakkan cheddar. Nak letak banyak pun boleh. Ikut suka. Okey, kemudian kita letak yang ni sardin. Letak dengan kuah ada sekali. Lepas tu letak filamin ketam. Potong kecil-kecil. Taburkan capsicum merah dan biru, dan hijau. Kemudian letak tomato. Kita potong dadu semuanya. Tak banyak mana, ikut suka. Okey, letakkan daun sup atau daun ketumbar. Last sekali kita letak mozzarella. Pun ikut suka nak letak banyak atau sikit. Tapi banyaklah sedap kan? Okey, dan bakar selama 10 minit. Siap. Okey, jangan lupa subscribe channel. Bye, jumpa lagi.